Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan semuanya. Di sini Nyai Mumuy punya bihun goreng ya kawan-kawan. Dan di sini juga ada bakwan brokoli. Ada bakwan brokoli, ada juga ketimun. Dan yang paling istimewanya, bihun gorengnya dikasih taburan teri ya kawan-kawan ya. Wah, pokok nama ini mah mantap surantap kawan-kawan. Rasanya pasti endon surandai. Oke kawanku, sekarang kita makan. Oke, let's go kawan-kawan. Oke kawanku, ada apa saja di sini kawan-kawan? Di sini ada bihun goreng daun katuk dan ditaburi dengan ikan asin teri ya kawan-kawan. Ah, pokoknya nama rasanya jos kawan-kawan. Di sini juga ada lalap ketimun dan ada bakwan brokoli. Oke kawanku, sebelum dilanjut makan, Nyi Mumuy mau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Mari kawan semuanya, kita makan. Ayo kawanku. Nyi Mumuy di sini makannya tidak pakai nasi ya kawan-kawan. Cukup ini dengan bihun goreng. Wah, rasanya endol kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan brokoli. Daging. Ini bihun gorengnya, sayurannya dikasih sayuran katuk kawan-kawan, yang ditaburi dengan ikan asin. Ini masakan orang Cina ya kawan-kawan, tapi enak, boleh dicoba ya. Pakai irisan daging nipis ya, daging sapi. Kawan, udah makan siang belum? Ayo bareng. Ternyata bakwan brokoli kering ya kawan-kawan, enak. Goreng banget. Enak banget kan? Bikin kenyang.
kawan-kawan. Kawan, ayo makan. Enak, bikin kenyang. Garing, enak. Nggak makan nasi pun kenyang, kawan-kawan. Asalnya ada telurnya, ada dagingnya, ada bihunnya. Alhamdulillah kenyang kawan. Habis licin. Oke kawanku, makanan saya sudah habis dan saya sudah kenyang. Videonya cukup di sini dulu ya kawan-kawan. Besok kita berjumpa lagi di sini bersama Nyai Mumuy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.